Kebakaran terjadi di Kecamatan Rantetayo, Toraja Utara, Sabtu 24 Agustus 2024 malam. Rumah milik Hermin Lambe itu rata dengan tanah atas kejadian tersebut. Berdasarkan informasi, rumah tersebut sengaja dibakar oleh sang suami. Sang suami membakar rumah tersebut, diduga, karena cemburu buta. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Polisi masih sementara mendalami kasus ini dan mencari keberadaan terduga pelaku. Kasihan. Sini papa yang taruh. Dia tinggal sing-sing di bawah. Iyo, iyo le masih utuh, dia masih bagus. Dan paman kamu. Masa? Iya, betul.